Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembaca buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadirannya. Dan pada saat ini, bacaan kita berada di halaman 350 yang berjudul Bersama Dia, Ada Penebusan Berlimpah. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dan kita dengarkan pembacaannya. Sampai kepada saat pemberontakan manusia melawan pemerintahan Tuhan, selalu ada hubungan yang bebas antara Tuhan dengan manusia. Tetapi dosa Adam dan Hawa memisahkan dunia dari surga sehingga manusia tidak dapat berhubungan dengan Khaliknya. Namun demikian, dunia ini tidak dibiarkan begitu saja dalam keadaan tidak berpengharapan. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa akibat daripada dosa adalah kematian atau adalah maut itu sendiri. Tetapi yang paling utama adalah perpisahan antara manusia dengan Khaliknya itu. Dan di sini dikatakan bahwa melalui pemberontakan manusia itu selalu ada hubungan yang bebas antara Tuhan dan manusia sebelum kejatuhan. Tetapi karena adanya pemberontakan itu, itulah yang akhirnya membuat manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhannya itu. Kita tahu bahwa sebelum kejatuhan daripada Adam dan Hawa, mereka bisa dengan bebas bertemu dengan Bapanya. Karena mereka juga sama-sama suci. Tetapi setelah adanya pemberontakan itu, maka hal itu tidak bisa terjadi lagi. Karena ketika mereka bertemu dengan Tuhannya, maka kesucian daripada Bapa itulah yang akan membuat Adam dan Hawa itu akhirnya akan mati. Dan di saat itulah, maka akibat daripada dosa-dosanya itu, Adam dan Hawa harus keluar daripada Taman Eden itu. Tetapi di sini kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Adam dan Hawa, begitu pula dengan keturunannya, dibiarkan begitu saja dalam ketidakberdayaan mereka. Kita tahu bahwa di sini dikatakan, kalau saja Dia tidak menjembatani dengan jasa-jasanya akan jurang yang telah diakibatkan oleh dosa, maka malaikat-malaikat yang melayani itu tidak akan dapat berhubungan dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kristus menghubungkan manusia di dalam kelemahan dan keadaannya yang tidak berdaya itu dengan sumber kuasa yang tidak terbatas. Tertulis dalam buku Alfa Omega, jilid 1 halaman 213. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan ketika Adam dan Hawa harus pergi keluar daripada Taman Eden itu, Ia sudah memberikan kepada manusia itu, bahkan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, Ia sudah memberikan dirinya untuk menjadi penebus bagi manusia yang memiliki pilihan bebas ini. Kita tahu bahwa pilihan manusia itu adalah pilihan bebas dan Tuhan tidak bisa mengendalikan segala pilihan kita. Jadi melalui kesalahan yang Adam dan Hawa lakukan pada saat itu, pemberontakan yang mereka lakukan itu, maka Yesus akhirnya harus memberikan dirinya sebagai jembatan antara yang suci dengan manusia yang sudah tidak suci lagi. Dan di saat itulah dikatakan malaikat-malaikat akhirnya bisa melayani manusia-manusia yang jatuh ke dalam dosa ini karena adanya jembatan itu ataupun karena adanya kasih daripada Yesus itu, dari jasa-jasanya lah. Itulah yang akhirnya membuat kita ini, manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, mempunyai sebuah pengharapan. Bahwa kita ini bisa mempunyai suatu kehidupan yang baik dan benar lagi hanya melalui bantuan daripadanya. Karena kita tahu melalui kekuatan kita sendiri, kita ini adalah manusia daging yang lemah. Dan di saat itulah kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita memerlukan bantuan daripada Bapa kita ataupun bantuan daripada surgawi untuk membuat kita akhirnya lebih bisa mempunyai kehidupan yang benar. Dan di sini juga dikatakan bahwa ada peran malaikat dan ada peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena ketika Yesus naik ke surga kembali, maka di saat itulah Ia memberikan kepada kita Roh Kudus yang akhirnya akan menjadi penggantinya ketika Ia tidak berada di dunia ini. Dan di saat itulah Roh Kudus inilah yang mempunyai tugas untuk menuntun dan membimbing kita dan mengingatkan kita ketika kita
akan melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengetahui bahwa kita melakukan sebuah kesalahan. Karena kita setiap masing-masing ini mempunyai Roh Kudus dalam kehidupan kita dan ialah yang akan selalu mengingatkan kita. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak mau mendengarkannya. Kita bisa memilih untuk menutup kuping kita karena ketika kita menolak sekali dari bisikan Roh Kudus itu, maka akan lebih mudah untuk kita menolak yang kedua kali dan begitulah seterusnya. Akan lebih mudah juga menolak untuk yang ketiga kali. Jadi ketika kita memilih untuk terus-menerus menolak akan bisikan Roh Kudus itu, maka kitalah yang akan lebih menjauh daripada Bapa kita itu dan kita akhirnya tidak bisa untuk mempunyai kehidupan yang benar dan baik ataupun bahkan hidup yang suci di hadapan Bapa kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Kristus menghubungkan manusia di dalam kelemahan dan keadaan yang tidak berdaya itu dengan sumber kuasa yang tidak terbatas. Jadi bagaimana kita ini adalah sumber ataupun kekuatan yang sangat terbatas. Dan di saat itulah fungsi daripada Yesus itu yang akhirnya membuat kita mempunyai sumber yang ataupun hubungan dengan sumber yang tidak terbatas itu. Karena melalui hubungan yang erat dengannya, akhirnya kita mempunyai suatu sukacita ataupun kita mempunyai suatu kekuatan karena ada bantuan daripada surgawi itu dalam kehidupan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Pada zaman bapak-bapak, persembahan-persembahan korban dikaitkan dengan perbaktian ilahi yang melembagakan suatu peringatan yang tetap tentang kedatangan Juru Selamat. Dan dengan demikian, hal itu bersama-sama dengan seluruh upacara pelayanan bait suci sepanjang sejarah Israel. Dalam pekerjaan pelayanan kemah pertemuan dan dalam pekerjaan pelayanan di bait suci yang kemudian biasa dilaksanakan, orang banyak telah diajar setiap hari dengan perantaraan bentuk-bentuk dan bayangan. Kebenaran-kebenaran besar berhubungan erat dengan kedatangan Kristus sebagai penebus, imam besar dan raja. Serta sekali setiap tahun pikiran mereka diarahkan jauh ke depan kepada kesudahan peristiwa-peristiwa dalam peperangan besar antara Kristus dan setan. Penyucian terakhir semesta alam yang terakhir dari dosa-dosa dan orang-orang berdosa. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 272. Jadi kita tahu bahwa pada zaman bapak-bapak sebelum kedatangan Yesus, kita tahu bahwa banyak sekali korban-korban ataupun upacara-upacara yang harus diadakan akibat daripada kejatuhan Adam dan Hawa itu. Dan di sini setiap orang harus mengikuti upacara-upacara tersebut karena inilah yang melambangkan janji daripada kedatangan si Juru Selamat itu. Dan di saat itulah di sini dikatakan bahwa upacara itu berada ataupun ada sepanjang pelayanan bait suci sepanjang sejarah Israel. Jadi sepanjang sejarah Israel itu selalu ada upacara-upacara seperti hal tersebut dan di saat itulah ya akhirnya membuahkan suatu penurutan kepada umat-umat Israel bahwa di sana selain mereka diajarkan untuk menurut sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Bapa kita itu, di sana juga mereka mendapatkan sebuah pengharapan bahwa suatu saat nanti akan ada Juru Selamat yang akhirnya menjadi jembatan bagi mereka supaya mereka akhirnya mempunyai pengharapan yang seutuhnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam pekerjaan pelayanan, dalam kemah pertemuan dan dalam pekerjaan pelayanan di bait suci yang kemudian biasa dilaksanakan, orang banyak telah diajar setiap hari. Kebenaran berhubungan erat dengan kedatangan Kristus sebagai penebus. Jadi bagaimana melalui hal-hal tersebut mereka akhirnya diingatkan bahwa Kristus itu akan datang dan ia pasti akan datang. Bukan sebagai raja pada saat itu tetapi sebagai penebus ataupun juru selamat yang harus menderita siksa dan mati menderita di saat ia memberikan dirinya sebagai penebus manusia. Lalu di sini juga dikatakan bahwa serta sekali setiap tahun pikiran mereka harus diarahkan jauh ke depan kepada kesudahan peristiwa-peristiwa. Dan kita tahu bahwa pada zaman Israel itu ada satu hari yang bernama hari Gevurat, yaitu satu hari dalam satu tahun di mana orang-orang Israel harus melepaskan mereka punya perhiasan
melepaskan keamanan dan kenyamanan yang biasa mereka dapatkan dalam hari-hari sebelumnya. Jadi bagaimana di saat itu tidak ada tari-tarian, bahkan mereka juga diharuskan untuk berpuasa dan mereka harus menggunakan kain kabung ataupun kain yang hanya berwarna putih saja. Jadi bagaimana itu adalah cara yang Tuhan perintahkan kepada mereka supaya mereka akhirnya memandang kepada peristiwa-peristiwa yang jauh ke depannya, itu kepada kesudahan akhir zaman itu. Dan di saat itulah itu juga merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan, sehingga mereka selalu mengingat akan janji itu, bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan datang untuk menjemput manusia yang berdosa ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi untuk melewati hal tersebut pasti dibutuhkan usaha yang tidak kenal lelah daripada manusia itu sendiri. Bagaimana kita harus berusaha hari demi hari untuk menghilangkan segala keinginan-keinginan duniawi kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa Mesias harus tersembunyi di hadapan Tuhan dan Tuhan harus dinyatakan di dalam tabiat anaknya. Tanpa pengetahuan akan Tuhan, manusia akan hilang selama-lamanya. Tanpa pertolongan ilahi, manusia akan tenggelam semakin lama semakin dalam. Kehidupan dan kuasa harus diberikan olehnya yang menjadikan dunia. Kebutuhan manusia tidak dapat dicapai dengan jalan yang lain. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 4 halaman 281. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa Mesias itu harus tersembunyi di dalam Tuhan dan Tuhan harus dinyatakan dalam tabiat anaknya. Jadi Yesuslah yang adalah Bapa juga, ia memberikan dirinya untuk menjadi tebusan ataupun menjadi penebus bagi manusia. Ia menjadi pengganti bagi manusia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa, karena manusia tidak bisa memberikan penebusan atas dirinya sendiri dan kaumnya, tetapi hanya melalui kuasa daripada yang tidak berdosa itu, maka manusia ini akhirnya bisa mendapatkan sebuah pengharapan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tanpa pengetahuan akan Tuhan, manusia akan hilang selama-lamanya. Jadi bagaimana di sini kita juga dituntut akan pengetahuan tentang Dia. Dan di saat kita tidak mau mempunyai pengetahuan akan Dia itu, maka dikatakan kita akan hilang untuk selama-lamanya. Jadi ini juga adalah pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh mempunyai banyak alasan untuk kita tidak mempelajari firman Tuhan, kita tidak mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Jadi kita diajarkan untuk selalu mengarahkan pandangan kita hanya kepadanya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tanpa pertolongan ilahi, manusia akan tenggelam semakin lama semakin dalam. Kehidupan dan kuasa harus diberikan olehnya menjadikan dunia. Jadi bagaimana di sini pertolongan ilahi itu harus ada dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membiarkan diri kita ini untuk berjalan berdasarkan hikmat kita sendiri, tetapi kita harus meminta bantuan ataupun hikmat daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan kebutuhan manusia tidak dapat dicapai dengan jalan yang lain. Tertulis dalam buku Alfa Omega tadi itu. Jadi bagaimana ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan akan firman Tuhan, kebutuhan pengenalan akan Dia itu. Dan di saat kita mau untuk berusaha setiap hari, hari demi hari, mau berusaha untuk menghilangkan segala keegoisan kita, segala hal-hal yang tidak sesuai dengan tabiat Tuhan itu, maka di sini dikatakan kita akhirnya akan mengenal siapa Bapa kita. Dan di saat kita memerlukan bantuan untuk melewati hal-hal tersebut, maka dikatakan Tuhan itu tidak akan tinggal diam, Ia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi bagaimana firman Tuhan yang begitu indah sudah kita dengarkan, dan biarlah firman Tuhan yang begitu indah ini tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.